kayaknya waktu yang pertama kali ya, karena suratnya datang sehari sebelum dan kebetulan ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalin, makanya hari ini datang. Hubungan partai gimana, Pak? Pasca di penetapan ada kesibukan lain atau? Nggak ada panggilannya, saksi sebagai TPPU Pak SCL. Soal politik, Pak. Politik? Iya, soal dulu, Bang, di sini dulu, Bang. Bang, alih soal aliran dana Partai Nasdem di dakwaan SCL kemarin disebut. Oh iya, iya, ada. Memang benar ada, 40 juta ya. Dua kali transfer ke fraksi Nasdem. Itu buat bantuan sumbangan bencana gempa di Cianjur. Itu aja. Itu diminta dibalikin atau seperti? Belum. Tapi yang pertama 800 juta sudah dipulang. Jadi ada dua, 800 juta dengan 40 juta. Ya 800 juta udah 3 bulan lalu kalau nggak salah. Itu tadi tercatat ya, Bang, ya? Tercatat. Diterima tapi nggak dipakai, kita dikembalikan. Kan kita nggak tahu kalau yang bersangkutan uangnya entah dari mana gitu. Tapi udah kita kembalikan. Tinggal yang 40 juta, tinggal tunggu perintah dari KPK. Kalau KPK suruh kembalikan segera, kita kembali. Ada hal lain nggak, Bang, yang disampaikan KPK terkait kasus ini? Nggak ada. So far, menunggu panggilan aja dulu. Ini kan terkait TPPU, berarti kan ada aliran dana yang biasanya di apa, dialihkan atau ya, apa. Ini gimana kalau menurutmu? KPK bertanya kan sebagai kapasitas dia sebagai bendara umum. Apakah ada keterlibatan di partai secara langsung maupun tidak langsung? Kan? Ya, itu mungkin yang akan ditanyain. Jadi gue sebagai bendara umum hadir terkait dengan apa yang dilakukan Pak. Waktu penetapan tersangka SIL itu kan KPK menyatakan bahwa jam liaran Nasdem, nah itu mungkin diberikan tanggapan. Itu kan baru yang disampaikan aja. Kan di pengadilan kan sudah kelihatan ada aliran ke Nasdem tapi ke fraksi sumbangan sejumlah 40 juta. Kalau yang 800 juta itu? 800 juta itu sumbangan juga. Sumbang. Tapi nggak dipakai, kita kembalikan. Kita dikembalikan ke ke penampungan. Oke. Oke. Terima kasih. Ini kedua kali gue kesini. Sehat. Dia nih, ikut dikit lagi. Gue ambil juga, ambil lagi.